Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil karim Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi peluang untuk berada lagi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan berbanyak-banyak syukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita untuk sama-sama kita menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah. Dan seterusnya Allah pilih kita untuk kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ni. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian kita pada malam ni mendapat manfaat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu daripada amal-amal soleh yang kita akan bawa balik menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni saya nak bawa tuan-tuan satu hadis. Wa an Abi Hurairah Abdul Rahman bin Sukhrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahul Muslim. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sukhrin radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelar dengan gelaran Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namanya ialah Abdul Rahman bin Sukhrin. Di antara nama-nama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut
ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Ahabbul asma ilallah, nama yang Allah Ta'ala paling suka, nama yang Allah Ta'ala kasih, yang Allah suka. Nabi kata Abdullah, nama Abdullah itu nama yang Allah paling suka. Ahabbul asma ilallah Abdullah, nama Abdullah. Yang mana kalau tuan-tuan dapat cucu dalam era hari ini, saya ingat tak letak dah nama tu. Tak letak dah. Menantu kita dia tak ambil dah nama tu, nak buh kat anak dia sebagai cucu kita tadi ni. Dia tak buh dah nama Abdullah. Pasal apa? Pasal bagi depa nama-nama ni, nama orang dulu-dulu punya beranak tahun 45 atau 50 ni, nama Abdullah ni. Zaman anak-anak kita hari ni, nama hak depa bubuh tu panjang tak usah kira lah. Kadang-kadang sampai ke makna tu pun tak tahu. Dia kira sedap ke bunyi, makna nama tu pun kadang-kadang dia tak tahu. Berdosa tuan-tuan bila kita letakkan nama kepada anak kita dengan nama-nama yang tidak baik. Berdosa. Kita sebagai mak bapak, kita berdosa dengan anak-anak. Bila? Bila kita letak satu nama dan nama tu membawa maksud yang tak elok. Yang kedua, berdosa juga kita dengan anak-anak kita. Bila? Bila kita tak didik anak-anak kita dengan didikan agama. Kita kira bela dia, bagi dia besar sampai dia boleh kerja, dia boleh berkahwin dan sebagainya, kita anggap benda tu selesai dah tanggungjawab kita. Kita bukan nak bela anak, tuan-tuan. Kalau kata bela anak, ayam pun pandai bela anak dia. 20 ekor menetas, seekor pun tak mampu ibu ayam dia punya bela. Rata perdu dia cakap bagi anak dia makan. Ada benda lain yang nak ambil anak dia, dia sembung mampu ayam. Dia bela anak dia sampai anak daripada kecil tu, hari pertama menetas tu, sampailah anak tu besar. Lembu pun sama. Start daripada dia beranak, dia bela anak dia sampai besar anak tu. Tapi dia tak didik. Dia tak didik. Kita beza. Kita bukan sekadar bela anak daripada dia dilahirkan sampai dia membesar, dewasa. Tak. Bukan takat tu. Maka tanggungjawab kita ialah bagi didikan agama untuk dia. Berdosa kalau kita tak didik dia. Kalau kita tak mampu nak didik anak isteri kita, bawa mereka ni main ngaji. Itu cara dia. Kita nak ajak di rumah, mungkin kita tak mampu. Sebab apa? Sebab background kita dulu pun kelabu asap. Kita punya latar belakang dulu ni bukan dia jernih terus mana. Tak mampu. Bawa dia main ngaji. Kuliah-kuliah pengajian berlambak lah ni. Rata ada. Dan Allah Ta'ala bagi kat kita kenderaan, kemudahan. Kereta ada, motor ada. Bawa pergi mengaji. Yang kedua, nama yang Nabi sebut dalam hadis tu, selain daripada nama Abdullah, Nabi kata wa Abdurrahman. Nama Abdurrahman. Tu dia. Ni nama sahabat Rasulullah ni. Abu Hurairah ni dia gelaran. Dia gelaran. Bila dia masuk Islam, sebelum dia masuk Islam, nama dia Abdul Syamsu. Nama dia.
Itu nama dia hak sebenarnya. Nama dia Abdul Syamsu, hamba matahari. Abdul hamba, Syamsu matahari, hamba matahari. Bila dia masuk Islam, maka nama dia ditukar kepada nama Abdul Rahman. Abdul hamba, Rahman nama Allah. Sebab tu nama ni nama yang baik. Kita nak letak nama untuk anak kita atau cucu kita, pastikan nama tu nama yang baik, yang membawa maksud hak elok. Nah, bolehlah nama apa pun, janji nama tu baik dan membawa maksud yang elok. Nah, jangan sedap kebunyinya. Nah, kadang-kadang nama tu sampai kita nak sebut tak boleh. Nah, tergeliat lidah nak sebut nama. Kan? Masalah dia cikgu lah. Nah, awak nama nak panggil apa ni panjang ni? Muhammad Daniel Fikri Afiq. Tu nama murid jiran sekolah saya. Nah. Nama dia Muhammad Daniel Fikri Afiq. Muhammad satu perkataan, Daniel dua perkataan, Fikri tiga perkataan, Afiq empat perkataan. Kawan sama dia panggil dia Pik. Panggil Pik. Muhammad Daniel Fikri Afiq, tinggal Pik yang belakang tu. Pik ni orang putih kata babi. Kan? Arab kata khinzir. Nah. Okey. Nah, bahasa Inggeris pink babi ya. Ya. Lalu depan sekolah, saya duduk depan pagar tu. Kawan dia panggil, "Pik, tunggu sat." Balik sekolah. Saya panggil betul. Maisat. Tanya dia nama apa kawan apa tu. Kan? Dia terpanjang nama. Dah panjang nama apa? Muhammad Daniel Fikri Afiq. Panggil apa dah? Panggil Pik. Panggil Pik ni no. Naya buah nama panjang-panjang. Panggil Muhammad ke elok juga lah. Daniel ke elok juga dah. No? Fikri ke? Ha, cantik juga Fikri. Kan? Afiq ke? Panggil Pik. No? Dia memang trend aku tu. Orang Melayu kita ni, dia memang ambil nama ujung. Kan? Yaakob orang panggil apa? Kok. Nah. Yaakob orang panggil Kuk. Nah, Abdullah orang panggil Loh. Ibrahim In. In. Nah. Apa panggil Ibrahim tu eh? Siapa dia panggil In? Nah, Ismail eh? Eh. Mana dia ambil depan? Kan semua dah ambil hak belakang. Ha tu yang mengaji pun duduk belakang. Malah ni meriah kita sahabat kita pergi. Tak apa noh. Mai duduk depan tak? Ha, mengaji duduk belakang. Noh. Tak apa duduk belakang pun dengar juga. Noh. Jangan tak mau mengaji ya. Dia kita pemain mengaji pun kena, tak mengaji pun kena, balik senang, ha, balik habis kan, no? Dah, tak apa, janji mau mengaji ya, nah. Baik, kata Abdul Rahman bin Sahrin yang meriwayatkan hadis ni, dia kata Nabi SAW bersabda, kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh badan dan rupa paras kamu, tetapi dia melihat hati kamu. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila ajsamikum. Nabi kata Allah Ta'ala dia tak nilai tentang tubuh badan kita. Tubuh badan yang Allah anugerahkan kepada kita ni, kecil ke, besar ke, gemuk ke, kurih ke, larat ke, tak larat ke, itu bukan nilai. Tak ada nilai. Di sisi Allah Ta'ala tak ada nilai. Nah, yang besar, tinggi, hebat macam mana pun, itu bukan nilai. Nah, Nabi Adam 40 hasta punya tinggi, tuan-tuan. Nabi Adam AS 40 hasta.
40 hasta ni tuan-tuan. Kalau hidup dia lah ni, dia tak boleh masuk ni dalam masjid kita ni. Tak lepas. Bumbung masjid ni tak lepas. 40 hasta. Lebak dada 15 hasta. Tubuh Nabi Adam. Lebak dada ni 15 hasta. Lebak dada kita 1 hasta ya. Nah, 15 hasta ni dia. Tiang tu ke tiang ni. Tu dia. Tubuh Nabi Adam AS. Besar tak besar? Tu dia. Nah. Tapi bukan nilai di sisi Allah walaupun besar macam tu. Nah. Sebab apa? Sebab Nabi kata. Nabi kata inna Allah Ta'ala la yanzuru ila ajsamikum. Allah dia tak pandang, dia tak nilai pada tubuh badan. Bukan nilaian di sisi Allah Ta'ala. Wala ila suwarikum. Dan Allah Ta'ala juga tak pandang. Allah Ta'ala tak nilai pada rupa parah kamu. Tubuh badan pun Allah tak nilai. Rupa parah kita pun Allah tak nilai. Segak ke, huduh ke, putih ke, hitam ke, tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Tak ada. Tuan-tuan, tak usah duduk susah hati. Kalau kita dilahirkan di atas muka bumi ni, kulit kita hitam. Muka kita hitam. Tak usah susah hati. Kalau kita dilahirkan di atas muka bumi ni dalam keadaan tubuh badan kita cacat, tak usah susah hati. Pasal apa? Pasal hak tu bukan nilai di sisi Allah Ta'ala. Hak tu nilai pada mata manusia ya. Manusia ya duk tengok. Dia ni segok, tak segok. Dia ni hitam, dia ni putih. Oh, dia ni kutama kawan. Kulit dia gelap. Hak tu manusia ya. Ya. Padahal di sisi Allah Ta'ala tak ada nilai sikit pun. Habis yang dinilai oleh Allah Ta'ala, Nabi kata, walakin yang zuru ila qulubikum. Ha. Yang menjadi nilaian di sisi Allah Ta'ala, hati kita ni, niat kita tu, nawaitu kita tu, keikhlasan kita tu, hak tu yang Allah Ta'ala nilai. Rupa parah segak, tubuh badan cantik, tapi hati tak elok. Kan? Buat apa? Rupa parah tak segak. Tapi hati bagus. Rupa parah memang tak ada nilai, tak segak. Tapi hati bagus. Bilal Ibn Rabah, tuan-tuan, sahabat Nabi yang kulit hitam. Bilal Ibn Rabah, bangsa Habsyi. Kulit hitam. Dengan kurui, betih berdebu. Kan? Tapi waktu Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW dibawa ke syurga dan dengar orang berjalan dalam syurga. Tanya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril kata, itulah umatmu hai Muhammad. Bilal Ibn Rabah tak mati lagi. Tak mati lagi. Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi SAW kehebatan Bilal ni. Yang rupa parah dia memang tak segak. Tubuh badan kukui. Betih berdebu kan. Bilal orang Habsyi. Orang kulit hitam. Kita kata macam negro. Rambut rapat rentin halus lagu tu. Tapi nilai di sisi Allah Ta'ala tu yang dilakukan oleh Bilal Ibn Rabah masuk Islam dia. Walaupun dia disiksa oleh tuan dia, tetap dia ahad. Ahad, ahad. Allah Esa. Allah tu Esa. Allah tu Esa. Tu Bilal Ibn Rabah. Bukan segak. Tak segak. Sebab tu bukan nilai di sisi Allah. Allah nilai tentang keikhlasan ataupun hati kita tadi ni. Batu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dia kata ada 5 sebab yang kita ni perlu pelihara, perlu jaga hati kita ni. Niat kita, keikhlasan ibadat kita ni kita nak kena jaga. Pasal apa nak kena jaga sangat-sangat benda tu ni? Sebab kata Imam Al-Ghazali, yang pertama sekali,
Kerana hati ni tempat nilaian Allah Ta'ala, tempat tilik Allah Ta'ala. Allah tengok ke hati. Kita hadir malam ni, dengar ulah malam ni, keikhlasan hati tu nilai di sisi Allah Ta'ala. Allah nilai situ. Itu satu. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kita kena jaga sungguh hati kita ni. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala mengetahui apa yang terdetik di dalam hati kita. Allah tahu. Orang sebelah kita tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Inna Allah wallah ya'lamu ma fi qulubikum. Itu dalam Quran. Dalam surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala berfirman, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah Ta'ala, Tuhan yang mengetahui apa yang di dalam hati kamu. Allah tahu. Itu nilai di sisi Allah. Allah tahu. Walaupun orang tak tahu apa hak terdetik dalam hati kita, apa hak hati kita duk kata ni, orang tak tahu. Tapi Allah Ta'ala tahu. Dua. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, pasal kita nak kena jaga sangat-sangat hati kita ni, kerana dia kata hati ni adalah raja bagi segala anggota. Dia main daripada hati. Tangan, kaki, semua ni tentera. Tentera. Yang bagi arahannya hati. Hati yang bagi arahan. Bila hati ni nak sesuatu, maka kaki akan berjalan pergi tempat tu. Tangan akan ambil benda tu. Pasal apa? Pasal dia main daripada hati. Hati teringin nak satu benda tu. Bila tengok benda tu, hati teringin. Teringin, kaki berjalan pergi tempat tu. Tangan pergi ambil benda tu. Mulut pergi tanya. Berapa harga dia? Kan? Pasal apa? Pasal keinginan tu dia datang daripada hati. Inna fi jasadi mudghah, Nabi kata. Sesungguhnya di dalam tubuh badan anak Adam tu ada seketul darah. Iza saluhat, bila elok, saluhal jasadu kulluh, Nabi kata. Maka eloklah seluruh tubuh badan dia. Wa iza fasadat, apabila rosak dia, binasa dia, fasadal jasadu kulluh, maka rosaklah seluruh tubuh badan dia. Ala wahya qalbun, Nabi kata. Ketahuilah, itulah hati. Maka hati ni raja. Maka sebab tu Imam Ghazali kata kena jaga raja ni. Pasal apa? Dia yang nak sesuatu, yang anggota-anggota yang menjadi tentera-tentera ni akan buat. Kalau hati tu elok, anggota kita akan buat benda elok. Kalau hati kita tu tak elok, anggota kita akan turut buat benda yang tak elok. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, hanya sebagai tempat taruh bagi segala sifat-sifat kemujian. Hati ni tempat yang kita simpan sifat-sifat kepujian, sifat-sifat yang elok seperti iman, makrifah, tawakal, redha. Ni dia simpan dalam hati. Jaga hati. Dan yang kelima, kata Imam Al-Ghazali, hati sebagai tempat ilham para malaikat dan tempat was-was syaitan. Hati ni tempat ilham malaikat, dan juga hati juga tempat was-was daripada syaitan. Syaitan pun duk kacau hati, duk main ganggu kita, duk was-was dalam ibadat, ada main di dalam hati, duk kacau di hati. Dan lagi hati ni tempat berperang di antara akal dan nafsu. Allah bagi kita akal. Allah bagi akal dan Allah Ta'ala bagi nafsu. Tempat bertempur dan mana? Dalam hati, kata Imam Ghazali. Nafsu nak benda ni. Akal kata tak boleh. Tempur dalam hati.
kalau kita ni ada nafsu, nah, ada nafsu, ada syaitan yang duduk di sana, tapi kita tak ada ilmu, hanya ada akal semata-mata, jawab dia menang ke nafsu dan syaitan tu. Nah. Kalau kita tak ada ilmu, yang ada hanya akal semata-mata, nah, dua bertumbuk dengan satu, adat kata menang kat dua lah. Nah, kita seorang, hak mai tumbuk kita dua orang. Ya, dua orang kalah sungguh lah. Nah, kalau seorang sama seorang tak tentu lagi. Ya. Tak, dia kalah, kita kalah. Nah, ha. Tapi kalau dua orang, mai pula badan punya ada-ada, kita seorang. Nah, seorang dia cekak kilas tangan kita kat belakang, seorang hayung menembuk kat perut tiga dah. Abah. Nah, hak akal semata-mata. Nah, hak serang dua, nafsu serang dengan syaitan. Ilmu tak ada. Kalau ada ilmu, mudah-mudahan ilmu tu sebagai penolong kepada kepada kita. Nah, tu tempat tempat yang menjadi tempat pergaduhan ataupun berperang oleh akal dan nafsu, hati. Tu lima sebab yang Imam Al-Ghazali kata kita nak kena jaga hati kita. Baik. Pengajaran daripada hadis ni, yang pertama, hadis ni menunjukkan bahawa memperbaiki hati dan niat diutamakan dan didahulukan daripada amalan anggota zahir, kerana niat itu mengesahkan amalan-amalan anggota. Yang pertama, hadis ni memberi pengajaran kepada kita memperbaiki hati ataupun jaga hati dan niat ni adalah satu keutamaan dan hendaklah didahulukan daripada amalan anggota zahir, kerana niat itu mengesahkan amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota yang zahir. Niat hati tadi ni yang menentukan amalan yang kita lakukan tadi ni diterima ataupun tak diterima oleh Allah. Kita sembahyang, kita sembahyang, tapi kalau niat hati kita sembahyang kita ni nak tunjuk ke orang, sah sembahyang. Ha, sembahyang sah, cukup rukun, cukup syarat, sah. Nah, tapi niat hati kita ni nak tunjuk ke orang, nah, maka di sisi Allah Ta'ala, walaupun sembahyang kita tu sah, tapi Allah tak terima. Pasal apa? Pasal niat kita, nawai tu, nah, nawai tu. Kalau niat kita tu elok dan amalan-amalan yang kita buat juga turut elok, alhamdulillah. Ibadat hak kita buat sah dan diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab tu dia sebut dalam kitab Hidayatul Subyan, antara cabang ilmu yang wajib atas setiap mukallaf. Kita hak hadir malam ni semua mukallaf. Antara cabang ilmu yang kita wajib kena pelajari ialah ilmu tasawuf. Tu cabang ilmu yang kita wajib kena belajar. Ilmu tauhid satu, ilmu fiqh dua, dan ilmu tasawuf tiga. Ilmu tauhid nak bagi akidah kita tu sah. Tu yang kita mengaji tauhid tu, mengesakan Allah Ta'ala. Ilmu fiqh pula supaya ibadat-ibadat yang kita buat tu sah. Tu yang kita belajar fiqh. Nah, supaya ibadat yang kita buat tu sah. Nah, nak sembahyang, cara nak rukuk, cara nak sujud, nah, takbiratul ihram, syarat sah, tu semua dalam bidang ilmu fiqh. Dalam bidang ilmu fiqh. Nah, dia tak mengaji fiqh.
Tu imam takbiratul ihram Allahu akbar tak ada habis dia takbir. Ya, dia takbir. Dia kena tunggu sampai tu imam sempurna takbiratul ihram baru makmum boleh mula. Ya. Ni tu imam tak habis bab lagi dia dah Allah dah. Ya. Sah dah. Tak sah. Pasal apa tak sah? Sebab dia masuk dalam syarat sah takbiratul ihram dalam kitab fiqh. Kalau dia tak mengaji fiqh, tu yang kadang-kadang tu imam Allah tak ada habis dia pun Allah. Tu imam bar, lepas tu dia pun bar. Dia jadi memang tak serentak. Nah, tapi sebelum selesai takbiratul ihram imam, dia dah mula dah. Tak boleh. Tak sah. Dia kena mula bila? Dia kena mula bila imam sempurna takbir. Bunyi Allahu Akbar. Habis bar tu, baru makmum boleh mula Allah tu. Haa. Duk lawan ligat tu imam apa? Bagi dia perhabis dulu. Ya. Haa. Pasal dia tak mengaji. Haa. Pasal tak mengaji. Ya. Dia tak mengaji bidang fiqh. Eh, tuan-tuan buka tengok dalam kitab apa nama Buri iaitu Tulab tu ada berapa belah syarat sah takbiratul ihram, bukan satu bukan dua, belah syarat syarat sah takbiratul ihram dua kalimah ya. Allah satu, akbar dua, dua kalimah tu ada belah syarat nak mengesahkan silap-silap takbir tak sah. Ha. Allah macam gitu. Dia panjang kat alif. Ya? Allah. Sah tak? Tak sah. Tak sah. Alif pada kalimah Allah tu tak boleh panjang. Ya? Dia kena sebut Allah lagu tu. Ya. Usalli fadha maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Ha. Allah panjang. Tak sah. Dia kena sebut Allah begitu. Hu pun tak boleh panjang syarat dia. Ya? Allahu akbar. Hu tak boleh panjang. Kalau sebut Allahu akbar tak sah. Ha. Tu fiqh. Jadi mengaji fiqh ni untuk apa? Untuk ibadat-ibadat yang kita buat ni sah. Tu tujuan dia suruh kita pelajari ilmu fiqh. Dan yang ketiga ilmu tasawuf. Pasal apa wajib kita belajar ilmu tasawuf? Supaya ibadat-ibadat yang kita lakukan tadi ni, yang sah tadi ni, diterima oleh Allah Ta'ala. Sah-sah dah, tapi Allah Ta'ala tak terima. Takut yang tu. Allah tak terima pasal apa? Pasal ada riak. Pasal ada riak. Izhabu ilal mura'un, kata Allah. Di hari akhirat Allah Ta'ala berfirman, Allah kata izhabu, pergi oleh sekalian kamu, ilal mura'un, kepada mereka yang kamu tunjuk ibadat kamu dulu ni. Hal indahum jaza'a, adakah di sisi mereka itu balasan pahala? Allah suruh pergi minta pahala. Lepas tu hamba ibadat, hamba nak tunjuk ke siapa? Ha, pergi minta pahala kat kawan tu. Ha? Kuatlah, buat ibadat nak tunjuk kat pak mentua kita kan? Nah, ha, dah balik rumah pak mentua. Ha? Tengah jam nak masuk waktu, ajak pak mentua dah. Jom ayah, kita pergi sembahyang di masjid. Berjemaah lima waktu. Kan? Seminggu duduk rumah pak mentua, lima waktu tu. Main ajak pak mentua sembahyang di masjid. Satu waktu pun tak gelincang lah. Oh. Subuh dia makin gerak pak mentua. Oh dia. Bagus sampai tera tu. Ya? Pak mentua puji melangit. Ya? Banyak-banyak menantu ayah dia kata kat anak dia. Ya? Laki hang bagus sekali. Oh dia. Pak mentua. Ya? Anak dia kata awak ayah kata tu. Ha, tengok. Mana ada menantu ayah yang boleh ajak ayah pergi sembahyang berjemaah macam laki hang. Ya? Laki hang tengah jam nak suruh tu ajak ayah. Ya. Lah kali anak dia kata apa? Anak dia kata ayah nak tahu tak?
Dia balik mai di rumah ya. Di rumah Yah ya. Itu duduk sana. Tarak dia sembahyang. Anak dia pecah tung. Kan? Anak dia nak pecah tung. Ya? Rumah kami di taman tu dekat dengan surah. Tarak pi ayah we. Tu macam mana dia balik main duduk ajak ayah pi main jemaah bagus ke main? Kan? Alah biasalah dia nak tunjuk kat ayah. Oh, pasal pak mentua. Allah kata habis minta kepala kat pak mentua. Nah, nak abang apa tuan? Nak abang kata Allah Ta'ala tak terima. Sah dah bayang dia tak? Sah dah. Cukup rukun, cukup syarat, sah dah. Tapi pasal niat hang nak tunjuk kat pak mentua. Nah? Allah Akbar. No? Kan? Jagalah. Nah, kita dah buat ibadat ni. Takut-takut ibadat kita dah buat ni duk rasa banyak dah. Kan? Rupanya karung tu bocor. Nah, isi lah, isi. Heret, heret tengok-tengok tak ada apa. Rupanya bawah pecah. Bawah dia pecah. Nah, penat gugurlah. Kan? Buka-buka tudung bubu tu tengok ikan keli berlambak dalam bubu. No? Dulu orang buat bubur pakai apa tuan? Pakai pokok apa? Kok beretam ke apa? Nah, orang buat bubur dulu kan. Ada tai ikan geli tu. Nah, pungkok bubur tu pecah. Nah. Ikan memang masuk elok pun. Kok lubang hak dia buat tu. Nah. Dia sebelum dia angkat bubur tu dia buka tudung bubur tengok oh berlambak ikan duduk dalam tu. Nah. Ha. Kira-kira satu bubur tu perasan-perasan tak tahulah angkat-angkat bubur tu naik atas habis keluar tengok-tengok pungkuk bubur pecah takut ibadat kita jadi lagu tu. No? Buatlah ibadat tak tahu tak jaga hati. No? Jagalah tu satu. Yang kedua pengajaran daripada hadis ni juga niat dan keikhlasan hati menjadi ukuran amalan. Niat dan keikhlasan hati kita ni menjadi ukuran amalan sama ada diterima oleh Allah Ta'ala ataupun tidak diterima oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala terima tak terima amalan yang kita buat ni terletak kepada niat dan keikhlasan ibadat kita. Nah, jadi ada dua pengajaran hadis yang kita kongsi malam ni. Mudah-mudahan ya, memberi manfaat kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah nilai sebagai amal soleh kita insyaAllah. Jadi kita tangguh dulu kuliah kita pada malam ni. Dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.